ke museum tuh mari 11 tahun dah. Hingga sekarang. Siapa hari buka, siapa learning tu duduk dalam masa dalam 11 tahun. Ya, ya. Minat, tak ada minat juga. Katanya kata saya minat ke, tak ada minat juga. Saya percaya dalam titik. Sepuna orang mudeng, siapa masa untuk mudeng mati, jatuh tak anak, cucu, hak mana, itu, jatuh, saka. Untuk bidai pun supuh. Pas saya ni, orang tua saya ni, minat sipai bagai lama. Pas apa masa, sepuluh dengan titik jatuh tak saya. Saya pun tak ada biasa fikir. Tak ada budak-budak pun supuh budak biasa. Tak ada duk minat budaya, tak ada mengaji budaya. Saya... Dari segi mana? Dari segi kita ni tak ada belajar kok medan budaya. Tak ada ilmu dalam medan budaya. Tak ada belajar dalam sekolah cara sejarah-sejarah. Duduk sepenuh budak biasa. Belajar biasa sepenuh orang lain belajar. Lalu tu bila siapa masa sepenuh titik turun oleh tubuh kita nak buat muzium. Buat dengan buta tuli gitu. Buat dengan tak ada belajar, tak ada mengaji. Tak buat dengan sendiri gitu. Lalu tu dia letih. Buat boleh-boleh, belajar boleh-boleh, buat boleh-boleh, belajar boleh-boleh. Kalau boleh-boleh lagi, cari duit. Mari masuk untuk nak pergi keluarga, kena bagi ke museum. Waktu dia diletih dalam hidup, letih dalam ilmu, letih dalam belanja dalam rumah tangga. Kalau letih-letih lagi, masa ada buat museum tu, tiga wilayah kita ni baru duduk ada masalah besar duk berlaku. Okay. Baru duk berlaku dalam masa tu lah. Tengah duk kuat masa tu. Dalam 3-4 tahun tu baru berlaku tu. Dia tengah duk kuat masa tu. Jadi kita pun letih dah. Letih. Letih dengan dengan tak ada ilmu. Letih dengan duit belanja. Letih dengan masalah duk berlaku di tiga wilayah tu. Pasal Wak Muzium ni. Tunjuk budaya, tunjuk identiti hak tiga wilayah. Lalu tu dalam masa tu tu kali kabuk tu masa tu tu ya di takut kalau kita pun. Thank you.
masa-masa dakwah tu, mula-mula dakwah tu, dengan kita ni orang tak ada harta mana, dah cari duit hari-hari, boleh buat, boleh buat. Dan dengan siapa satu hari tak ada belanja, nak belanja dalam keluarga, biasa mikir juga, biasa teriak bodoh, teriak lah diri sendiri lah. Mikir katanya, diri sendiri kata, aku mai dakwah apa ni? Dia buat apa ni? Kena jawab diri tak boleh. Dia buat apa? Buat apa aku kena mari duduk cara bagai beg ni? Buat apa aku tak cari duit buat rumah untuk keluarga aku duduk senai-senai cari duit untuk nak buat apa yang kata bui dalam rumah tangga senai, rumah tangga rasa tegak deh. Aku dah buat apa? Pasal hidup kita ada hari senai, ada hari tak senai. Bila dia tak ada duit, dia belanja dalam keluarga tu, dia berasa lemah sikit tu. Dia mari mikir. Mari berasa lemah. Tanya diri, nak petiak. Jamih gitu tu ada seumur lah. Masa-masa ada uang tu. Belakang-belakang ni apa, ada juga tepi kat. Dia kau gagah mari lah. Tanya kata di sisi kelabok air ni, buat muzium ni ada kelabok air tak? Kalau di sisi saya, di sisi mata duit, mata wang ni, tak ada kelabok buat muzium. Baik kita ambil buat modal, buat jual alat-alat ke lain. Alat-alat elektrik ke, alat-alat buat rumah ke, saya kata banyak kelabok di situ. Di sisi duit, tak ada kelabok. Ada lek rugi dah, ada lek kena buat hak poket sendiri, mai duk cara ada banyak di situ. Tapi di sisi kelabok di sisi kita boleh sedekah. Ayo rasa besar dah boleh sedekah. Bagi hak kita buat, lewi demo boleh tengok ataupun ada ilmu sikit-sikit wi demo boleh baca, wi demo boleh belajar, wi boleh mengaji. Budak-budak mari untuk nak hantar report dia pada cikgu. Rasa kita boleh sedekah di situ deh. Sa budak mari orang mari pun kita tak ada mata duit apa tak hang tak di apa kata bubuh dalam peti dia mana bubuh sebubuh deh kita rasa boleh kelabuk di situ lah. Selabuk ana budak-budak sore nak ngaji tu ada sebab dengan kita juga deh. Satu masa kita boleh ilmu manfaat pada dia tu kelabuk deh. Yang keduanya kita boleh kenal orang, okay? Boleh bersaing, boleh pergi ke tukuk ning, boleh jumpa, boleh hubung situ rahim. Kalau di sisi labo mata wang ni pedih duduk ya atau pedih deh. Kena sebulan tu kena kira fikir kata nak buat lagu mana nak we lucu dengan belanja atas ni deh. Tapi itulah deh Tuhannya balahnya boleh duduk di sebelah hang tu. Alhamdulillah dah deh. Di sisi keluarga sendiri pun dia pun duka cinta kalau moga kita ni ada umur pertama zaman 10-11 tahun dulu wak umur anak kecil-kecil dulu pun kau gembira lah kita boleh umur satu umur yang nak boleh untuk nak ada tempat duduk yang seperno. Bila sampai satu masa kita wak umur tu kita nak royak orang dalam keluarga tu kata umur ni nak buat muzium. Jadi anak-anak tu, keluarga kita kena duduk turun duduk bawah lah. Tidaklah boleh pakai tempat rumah tu jadi puhati. Boleh tidur, boleh hunggah. Boleh ambil sayang-sayang, mari duduk guling, mari duduk baring ke apa. Jadi di situ tu, kita tengok mula-mula hari tu buat dia tu juga cerita lah. Tapi duduk dengan besok, siapa laning mari sebelah tahun tu pun. Learning tu kau tengok anak-anak tu duk nyanyi lagi mau apa masa seria belah pada dia masa duk ale bawah gelak-gelak deh panas-panas tengah hari pun kena buka lapu deh. Jadi masalah tu ada roh deh siapa nak sik tu hetak deh ambo pun fikir tak tu baik gak nak buat macam mana lagi buat umur still lagi pun gitu tak ada gak deh learning pun jadi biak selera lagi deh gitulah deh keluarga pun duk dengan lama-lama dia pun rasa
jadi satu dalam hidup ayo dah mengaduk lagu tu dah dah gitulah fikir gitulah kita nak fikir kok anu sebelah tahun siapa lo ni tu kalau nak tanya kata di segi tanggungjawab tu dia ingin tak kalau tengok saya tu support ya, ambil jawab dulu siapa lo ni tu timbalan bersihir pun saya tapi ada budak-budak nak mari sipir krisi sudah budak-budak balik pun saya lepas tu presiden hak muzium pun saya semua tu dah kena buat diri lagi lah kata kita nak boleh upah ke tunggu muzium apa tak ada lagi lah dengan asli hak nak boleh hari-hari tu dengan nak upah orang tu padahal untuk nak belanja atas dia tu pun pada sekat tu dah lalu tu di segi tanggungjawab tu dah letih lagi lah kena letih lama lagi lah sekat ni lah sekat habis gain ni letih kita di sini tu ambo tak ada bisa boleh tolong ataupun ambil padu lah mana dah halimuga bagai muzium ni bagai tak ada wak pedah po wi demo dunia learning orang nak wi bagai po kita tu dia kena ada pedah tadi yo leh orang learning tu dia ada duit ada po dia nak wi kok orang apa nak boleh dia leh pasal model learning tu kata orang itu dalam mari tanya kata lagu mana ada po nak wi tolong tak ada jahre ya. Sampai sebelah tahun ni, boleh bila wali deh kalau dalam tempat teh kita ni ambil pada mode wak hijau mari tu. Tapi kalau orang demo mari jalan mari po, ada berita ke apa demo wak hari, dia kerja demo tu demo wak hari lah. Tapi kalau mari duk tanya, susah lelah po ni demo, tak ada lagi orang duk mari tanya kata tok nebel ni duk buat ni ada po nak wi tempat teh tolong ataupun nak wi cawak tolong nak wi itu tolong tak ada lagi. Deh, tak ada memang ada padu. Ada padulah mano. Muka bagi back ni sport apa katalah. Dia tak ada we back dah. We asy gap pada demo deh. Ada ni lah ni yo payah ada ni yo pehelah lah ni deh. Ngah kada eh duduk masyarakat lah ni tu. Bagi back ni tu banyak ke ya tak ada we asy pada po demo. Lalu tu demo tak ada ambil padu berarti lah mano bagi back ni. Kok dak apa? Nak mau tak ada fikir gapo. Malah fikir buat kau tak apa ya bahasa wak sekat gagah sekat hari mana kata lemah tak agak dah dengar tu kita kata kau umur kita dah kita wak tempat duduk pula bara-bara kita kau kira nak dekah nak hadiah kau muzium mana kau kira dah kita tu tak ada duk fikir pun kau tak apa ni kita serah pada Tuhan ya bahasa kita nak tak tahu orang lain nak wik orang lain main duk cara turut kita pula ni dia minat kedok kau kita nak suruh dia mari buat hubung pada kita bagai kau ni sebab orang kata dah dia bagai titih bagai turun dalam lagi darah dia tak ada minat kita duduk kacir duduk apa tak lama deh. Dia bagai ni dia kena duduk dengan jiwa duduk dengan hati kasih ha deh kalau dia tak ada kita duduk paksa muhna wak muhna hubung ini ambo tak say deh ambo tak say paksa dia siapa masa walahalah kalau ada titik,
buat je nak buat kalau dia tu sih tak ada apa. Boleh kita katuk kita buat rumah duduk ataupun bagi-bagi kita bagi kepada anak-anak atau boleh kita ataupun kita sedekah-sedekah bagi kepada muzium hak mana nampak orang hak duduk nak buat boleh kita bagi kepada dia. Tukar kira bagi kau apa malah janji ke apa. Lalu ingat-ingat sekali buat amur malah agak awi orang main letak sepak amur ni. Boleh. Pasal ingat-ingat kali anak-anak pun kalau pia-pia pun kita tu baik kerja cari duit buat apa yang kata rumah tangga tu biar di gagah. Pada mari duduk habis masa, habis dengan bagi backning apa gini. Mau ingat kali masa ingat kalau saya itu kita juga nak biar di sepa kita, biar di test sepa kita. Sepuluh dengan orang tua yang main dulu lah lagu mana. Ya kerja ya tu tu tak boleh duit dah hari-hari duk perak anak apa dengan ada wak tepung ke ada wak gotu ni boleh 30-40 ribu dah sebulan tapi saya anak letak sepuluh dia tu dah fikir apa kata wak itu dah apa kata nak wia digajak nak wia kerja lah molat wia kerja apa ramai-ramai gitu lah dah amur pun gitu lah kau tak apa ni amur saya fikir pun surah pada Allah Ta'ala amur sendiri pun sekat gagah buat kalau tak hari mana rasa mewah lah ya. Di mana masa letih dah, kita katuk. Kita duduk cara lain pula. Ya, sekat orang kita pun ya ada. Akhir sekali nak kira apa. Ada nak kira apa, nak kira atau kalu rasa nak mari jalan di sini tu. Nak mari melawak, nak mari mari kecek ke bak budaya, mari tukar fikir tu. Boleh lah deh. Boleh. Molek sekali tu kita telefon mari dulu. Telefon mari di 089-059-9957. Tu mari cari ambo tu naik beming atau tu naik bewe. Isak luar ke dak ni ambo nak gi ni. Isak nu ambo nak mari orang grup pun boleh deh. Budak sekolah ke nung janji dulu. Kita boleh cedek-cedek krisi. Boleh-boleh cedek wi ilmu dulu deh. Belum-belum demo nak naik tengok tu kita boleh beri nasihat, beri kena air dulu deh cara-cara muzium, cara alat-alat hak datang muzium ni pada hak mari melawak tu dulu deh. Lalu tu lah kalau nak mari tu molek sekali tu telefon mari dulu 089-059-9957. Cari amor untuk naik bimbing. Hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.